Hi guys, welcome back to the Tobin's Family Channel. Sekarang kita mau jalan-jalan ya, Maya? Akan. Hai semuanya. Ya, seperti biasa kita mau liputan untuk kalian guys, asik. Kita sekarang mau jalan-jalan ke daerah Bogor, guys. Pengen tahu kemana di Bogornya? Kita jalan-jalan. Station aja di Tobing's Family Channel dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Channel kita, stay tuned. Hai guys, akhirnya kita nyampe di Bogor. Bukan Bogor deng, tapi di Sentul. Dan kita berada di sini nih guys, Sawah Segar. Tuh, namanya Sawah Segar. Ini restonya itu ada sawah-sawahnya guys. Mau tahu gak seperti apa? Stay tune ya di Tobing's Family Channel. Sawah Segar Sentul merupakan restoran di Bogor yang memiliki daya tarik berupa hamparan persawahan. Lokasinya berada di tengah persawahan, tepatnya terletak di daerah Bojongkoneng. Masuk ke dalam resto ini, kita melihat pemandangan sawah yang memukau dengan hawa sejuk khas pegunungan. Namun tidak hanya alam saja, Sawah Segar Sentul ini juga memiliki beberapa fasilitas serta spot fotogenik dan menu makanan di Sawah Segar Sentul yang tentunya murah. Nuansa pedesaan di sini membuat tempat ini asri, sejuk, dan nyaman, cocok untuk melepas penat dari keramaian kota. Lokasinya tak jauh dari Curug Bidadari, tepatnya di Bojongkoneng, Kecamatan Babakan, Madang, Sentul, Bogor. Di area sawah, terdapat tempat duduk dan gazebo yang cocok jadi tempat bersantai. Ada pula jalan setapak yang bisa dilalui untuk mengelilingi sekaligus berfoto-foto di area persawahan. Fasilitas yang ada diantaranya musola, area parkir, sampai taman bermain anak-anak. Banyak tuh padi-padi tuh, emang sengaja dipikirin kayak gini tuh guys. Guys, kalian yang belum pernah lihat padi secara deket tuh, ini bentuknya kayak gini nih guys. Dan ini banyak banget loh guys. Tuh kan, situ ada yang lagi foto-foto, ada pendopo-pendopo di situ. Dan kalau kamu yang mau foto-foto, di sini nih ada nih spot namanya tuh, ada namanya Sawah Segar sama tempat duduknya. Kita ke situ yuk, lihat-lihat yuk ada apa lagi di dalam di situ. Guys, di sini ada ini nih, tuh. Seperti masih guci ya. Guci buat pengairan air yang gitu tuh. Nah, airnya itu dari sini nih. We'll be right back.
Hey, kita mau makan nih di ini nih. Tuh di pendopo. Makanannya udah pada siap cepet banget tadi guys ordernya. Tuh. Ini ada apa, Mah? Capcay ya? Capcay, terus ada tahu sama tempe goreng, terus ada ayam bakar ya itu ya? Iya. Ini nasi bakul, lihat tuh nasi bakul. Ini sama nasi itu bakul. Apa? Udang goreng. Udang goreng ya. Yang dia buat itu nasinya dikit awet deh. Udang goreng guys. Di mana? Di mana kita makan? Ayamnya gede banget guys. Ini ada apa sih ini? Ini apa? Nama apa? Namanya? Namanya ini apa? Mana? Ini kuah pecak. Kita coba makan ayam goreng. Ayam goreng panggangnya ya. Itu susah sekali ya. Ini ayamnya gede banget. Sekarang gak dipotong-potong, aku sendiri deh. Gimana rasanya? Ayam. 1-10 rasanya gimana? Aku sih B aja. B aja ya? Belum spektakuler. Belum wow. Kita coba ini nih. Coba itu nih. Si udang. Udang. Kalau udangnya enak. Enggak, udang. Ini udang ini ya, udang tepung, tebal, gede. Nggak, terus ada saus. Cobain dulu, ya udah nanti diambilin. Ya. Ada saus itu, saus yang manisnya. Enak. Coba capcaynya, capcaynya. Capcaynya enak. Kalau ayamnya biasa aja sih, kalau udangnya enak. Silahkan, coba. Kita makan dulu ya. Geran gue nih guys, nyoba apa review makanannya. Tadi kan udang. Yaudah gak ikut, gak ikut. Sama capcaynya. Mau cobain kuah pecangnya nih guys. Gak tau apa sih ini? Panjang-panjang. Apa ini panjang-panjang mah? Cobain aja, katanya itu kuah pecang. Kalau mau pecah-pecang. Nama jangan dimakan. Yang panjang-panjangnya gak usah dimakan, itu kan buat ikan doang. Oh, iya. Kuahnya doang. Buat ikan doang, itu gak bisa dimakan. Mau dimakan juga, bingung juga. Kayak bumbu dapur gitu. Ini sambelnya ada berapa jenis, Nung? Sambelnya sama mana? Coba kuahnya aja, guys. Udah, gak ikut. Kenapa? Kayak jamu guys, kayak jamu. Jadi rasanya campur. Ya pokoknya kayak jamu. Gimana sih jamu? Gak suka. Kirain asem ternyata rasanya. Gimana gitu? Di sana ada ibu-ibu. Lihat guys, ibu-ibu sosialita. Pakai baju ini semua. Banget. Terus bawa fotografer lagi guys. Seru ya. Sehat-sehat bu. Nah kayak gitu. Emang harus begitu happy aja hidup ini. Lucu loh mereka sampai pakai baju-baju samaan gitu. Di sini tempatnya asli banget guys. Terus rendang nggak panas, nggak mungkin kalau kebetulan nggak panas kali ya. Yang bikin asik dan beda dari yang lain-lainnya ada sawah-sawahnya itu ya, kayak gue bilang awal tadi itu guys, banyak sawah, terus ada padi-padinya, terus ada pohon cabai kecil-kecil gitu. Pokoknya terasa kayak lagi di ini, di tengah sawah. Kayak pasti lagi di kampung gitu loh, suasana kampung tuh seperti ini. Nah restoran ini menjual dari sini itunya guys, dari apa sawah-sawahnya, terus ada ayam-ayamnya tuh, ada ayam-ayamnya, ada rumah-rumahan kayak rumah-rumah Betawi gitu guys, tuh
pokoknya tempatnya recommended, namanya Sawah Besar di Sentul. Bukan sawah besar, sawah segar. Sawah segar ya? Oh iya, sawah segar. Jelek kali kau nak, kayak gitu sama mama. Ayo, ayo. Ini bebek kasih mau makan, gak mau makan. Happy? Untuk. Ada apa? Kucing. Ada kucing? Ini, ayam. Oh iya, itu ada ayam. Chicken ya, chicken ya. Aci kok mau makan sih nak? Hei, hei, apa? Ini cat. Cat mana cat? Ini cat. Oh iya cat. Oh iya catnya. Bisa sharing jakan ya teman. Guys, terima kasih. Lagi ngapain sih? Biasa, Jafra. Aku lagi gini karena Jafra. Jadi yang mau ya, yang ikutin The Tobings Family, yang pengen perawatan skincare dan makeup yang bagus, langsung aja follow Instagram aku @duma_jm. Kalian bisa konsultasi sama aku apa masalah kulitnya dan pengen apa, bisa sharing sama aku. Senang ya. Guys, di Sawah Segar ini tempatnya instagramable banget guys. Kelihatan tuh banyak yang foto-foto. Tuh tadi tuh ada banyak rombongan ibu-ibu foto-foto di sini guys. Kan? Sebelah situ juga ada foto-foto. Ya, tempatnya instagramable banget. Cocok banget buat kamu yang suka foto-foto di sini. Di sini tuh tempatnya tuh tempat makannya ada di pendopo-pendopo, ada 1, 2, ada 8 gitu pendoponya tuh. Sekaligus yang rumah ini, rumah yang rumah Betawi ini juga termasuk di luarnya ada tempat makan, ya kan? Terus ada sawah-sawah, ada orang-orangan sawah. Hujan ya? Hujan, tapi langitnya bagus loh. Hai nak, Aci. Aci tadi jalan-jalan. Kena. Kena apa? Oh my god, ternyata ini kali kali ya. Orang itu dalam itu tuh. Oh my god. Ya, selama di Snow ini mau foto-foto di sini, foto produknya, foto produk Jafra di sini guys. Langitnya bagus deh, langitnya warna biru gitu guys. Jadi letaknya itu di ini guys, di Sentul. Sentul bagian atas. Kalau kalian tahu ini apa, Villa Aman di sini guys. Kita naik lagi ke atas, terus ikutin jalan sampai hilang deh tuh sinyal. Pokoknya udah nyampe aja. Nggak bohong guys. Nanti gua kasih tahu alamatnya itu di mana si Sawah Segar ini. Ini tempatnya nyaman banget guys, habis makan kenyang. Tempatnya nyaman banget, habis makan kenyang kita bisa foto-foto. Terus foto-fotonya ini lagi guys, apa? Sepuasnya lagi guys, boleh bawa kamera SLR dan kamera peralatan-peralatan lainnya di sini guys. Ini tempatnya baru guys, dibuka. Oke, segitu aja ya vlog kita hari ini di Sawah Segar di Sentul. Kita udah selesai makan, udah di mobil mau pulang. Oke guys, thank you for watching dan jangan lupa untuk subscribe, like dan komen The Tobings Family Channel. Bye bye.